lompat lompat Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Reksa Nusantara dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Imam Samudra. Masih di kandang Mas Eko Gogon, atau yang lebih akrab dan lebih dikenal dengan kandang Gogon Farm. Jika sahabat Rek di kesempatan video sebelumnya sudah menyaksikan si Bograk keluar kandang, maka dalam kesempatan video kali ini kita akan mengajak sahabat Rek untuk menyaksikan si Blegor keluar kandang sahabat Rek. Sapi yang menurut saya paling besar sendiri di kandang Gogon Farm ini. Nah, seperti apa keseruannya saat si Blegor keluar kandang? Kita simak dan kita ikuti video berikut ini. Nah, sapinya sudah keluar. Cendekna, Mas. Halo. Denger langsung gon gambule deh. Nah, ini di pepetkan dulu ke pohon, sahabatnya ke tunggak pohon atau ke pokok pohon agar dia melakukan pemanasan pada bagian leher yang mungkin kaku dan pegel karena di kandang itu tidak bisa digosokkan. Seperti ini. Nah, setelah melakukan pemanasan seperti ini, biasanya tenaganya akan terkurang sahabatnya, dan saat dilakukan atau diajak jalan-jalan nanti lebih tenang sapinya setelah dia capek gambul, atau bahasa Indonesia-nya kosot, seperti ini bahasa Jawanya. Ngeri juga lihat pohon sebesar itu bisa goyang semua. Bentuknya kayak sapu itu. Sebenarnya pedes sehat nih gede makai pelayan. Entok lagi Mas. Jadi wong sing gile. Ya.
selanjutnya akan main ke tanah sahabat. Sel wis. Oh iki wis. Ya anu kok obesitas kok wong kok. Mumpul-mumpul Pak No. Gulune. Saya ikut gambul nih. Jalan lagi satu kali putaran. Legor ini mas apa? Legor. Mas kuat lari-lari. Ini saya sudah capek saya berang. Pas. Dalane dicor. Dayamik. Macam mah malah kekaduan karena Jawa Tengah ngono ya. Pas wah. Iki bung wis kesel. Nah, sudah capek. Sudah cukup banyak mungkin kalori yang terbakar ini, tinggal dimasukkan ke kandang lagi. Oh,
Nah, masih ada satu ekor sapi lagi yang kita keluarkan. Nah, macet sahabat rak. Udah capek sapinya. Ini yang terakhir nanti kita jangan keluar kandang adalah si sapi yang paling ujung pinggir sini nanti keluar. Ya, di video selanjutnya akan kita keluarkan sapi yang paling ujung, sahabat, sapi yang paling panjang di kandang Gogon Farm ini. Seperti apa keseruannya nanti bisa sahabat ternak simak dan ikuti videonya di video yang akan datang. Untuk video kali ini cukup karena durasinya sudah panjang. Nanti sahabat ternak bosan, sahabat ternak, kalau durasinya terlalu panjang. Cukup sekian dan ikuti terus video selanjutnya dari kandang Mas Eko ini.